Taala Malaysia Madani. Pada hari ini saya akan membuat satu resensi buku yang bertajuk I Am a Backpackers Turkey. Buku ini ditulis oleh Syafiq Syafi'i dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh syarikat Open Bridge Publication. Mengapa saya pilih buku ini untuk dijadikan sebagai bahan resensi? Pertamanya, kerana buku ini boleh dijadikan panduan sekiranya kita bercadang untuk melancong ke negara Turki, terutama bagi mereka yang belum pernah lagi menjejakkan kaki ke negara Turki. Kedua, kerana buku ini bukan sekadar membawa kita untuk meneroka negara Turki sebagai pelancong, tetapi lebih daripada itu, kita juga akan berpeluang belajar dan mengambil manfaat daripada pengkisahan sejarah ketemadunan manusia yang berumur ribuan tahun di negara Turki. Kita boleh belajar nanti bagaimana tiga agama yang utama di dunia seperti Islam, Kristian dan Yahudi boleh hidup di tempat yang sama dalam keadaan aman dan damai. Ini sangat terselah kalau dilihat pada zaman Byzantine dan juga zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Selain daripada itu, saya juga memilih buku ini kerana buku ini turut disertakan dengan gambar-gambar yang membantu kita untuk memahami pengkisahan yang ditulis oleh penulis di dalam buku ini. Pertama sekali, buku ini ditulis oleh penulis berdasarkan pengalamannya ketika menetap di negara Turki sebagai penuntut pada tahun 2012 sehingga tahun 2017. Buku ini juga mengandungi 5 bab dan setebal 238 muka surat. Bab 1, penulis banyak menceritakan tentang Istanbul. Menurut penulis, Istanbul merupakan sebuah kota yang penuh dengan warna-warni dan pada tahun 2011 pernah dianugerahkan sebagai destinasi bandar pelancongan terbaik di Eropah oleh World Travel Awards. Istanbul merupakan satu-satunya benua yang terpisah kepada dua bahagian, iaitu benua Eropah dan satu bahagian lagi benua Asia. Negara Turki dikenali sebagai Anatolia ataupun Anadolu yang bermaksud Asia kecil kerana sebahagian besar semenanjung Turki terletak di benua Asia. Kawasan utara Turki terletak bersempadanan dengan Laut Hitam, iaitu antara Bulgaria dan Georgia, manakala kawasan barat dan selatan bersempadanan dengan Laut Aegean dan Mediterranean, iaitu antara Greece, Iraq dan Syria. Kawasan timur Turki bersempadanan dengan negara Georgia, Armenia dan juga Iran. Dan dikatakan penduduk Istanbul seramai 80 juta orang. Bab kedua, penulis menceritakan tentang musim-musim di Turki. Di Turki, keadaannya berbeza dengan negara kita di Malaysia, di mana di Turki terdapat 4 musim. Keadaan ini berbeza-beza bagi setiap daripada kita kerana ada separuh daripada kita lebih suka satu musim seperti di Malaysia kerana kita boleh bergerak ke sana ke sini dengan lebih mudah dan kita tidak banyak menukar-nukar pakaian untuk disesuaikan dengan keadaan cuaca. Namun di negara Turki kita tidak mempunyai pilihan kerana di negara Turki negara itu mempunyai 4 iklim yang berbeza-beza ataupun 4 musim yang berbeza-beza, iaitu musim sejuk ataupun disebut sebagai low season. Mengapa dikatakan sebagai low season? Kerana ketika musim sejuk ini tidak ramai pelancong-pelancong yang datang melancong ke negara Turki. Dan selain daripada itu, musim bunga, iaitu musim bunga yang akan berlaku pada bulan Mac hingga pada bulan Mei. Ini dikenali sebagai low season ataupun high season, di mana pelancong-pelancong tidaklah begitu ramai sangat yang berkunjung ke negara Turki, tetapi pada waktu yang sama bilangannya semakin bertambah bagi mereka yang
ingin menikmati keindahan Turki pada musim bunga. Selain daripada musim sejuk dan musim bunga, Turki juga mengalami musim panas. Mengalami musim panas iaitu pada bulan Jun hingga bulan Ogos. Ketika ini, Turki berada dalam high season, di mana memang orang asing ataupun pelancong-pelancong begitu ramai yang berkunjung ke negara Turki, terutamanya daripada Eropah, kerana mereka mudah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan yang akhirnya, Turki juga mengalami musim luruh, iaitu pada bulan September hingga bulan November. Dan keadaan ini juga disebut sebagai low season ataupun high season, bergantung kepada kita yang suka kepada musim luruh ataupun tidak. Jadi, saudara-saudari, pada musim sejuk, sebagaimana yang saya katakan tadi, dia berlaku pada bulan Disember hingga akhir bulan Februari. Suhu di negara Turki ketika itu berada di antara negatif 15 darjah Celsius sehingga negatif 5 darjah Celsius. Salji akan turun di pertengahan bulan Disember hingga awal bulan Januari. Oleh itu, penulis menasihati kita, sekiranya kita ingin melancongkan negara Turki ketika musim sejuk ini, kita perlulah membuat persiapan seperti membeli pakaian-pakaian khas musim sejuk seperti bubble jacket, winter boot, glove, stocking tebal, muffler dan sebagainya. Kawasan utama musim sejuk ataupun kalau kita ingin melihat salji turun, dia terdapat di Bursa, di Bursa iaitu 3 jam perjalanan dari kota Istanbul. Dan masa ketika itu lebih lewat 6 jam dari Malaysia, di mana waktu siangnya lebih singkat daripada waktu malam. Ketika musim bunga pula, masa adalah 5 jam lebih awal berbanding di Malaysia. Dan ketika ini pelbagai festival berlangsung di negara Turki, kerana ketika itu keadaan sangat cantik, ya. Terdapat festival, contohnya festival bunga tulip di Imagen Park, Gulhani Park dan Fatih Korusu. Selain daripada itu, terdapat pelbagai juga aktiviti kesenian seperti jualan lukisan, pameran dan lain-lain lah. Dan ketika musim panas, aktiviti di negara Turki ini lebih kepada pertanian seperti menanam padi, menanam jagung. Dan ketika musim luruh, padi dan jagung ini akan dituai. Bab 3 dalam buku ini, penulis menceritakan tentang sejarah negara Turki. Yang pertama, penulis menceritakan tentang asal-usul bangsa Turki itu sendiri. Menurut penulis, bangsa Turki ini sebenarnya dia terdiri daripada kaum nomad yang berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Asalnya, mereka menginap di sekitar kawasan pergunungan Mongolia, kemudian berpindah randah kerana disebabkan peperangan ataupun kerana berhijrah mengikut ketua kaum masing-masing. Bangsa Turki ini mendakwa dirinya adalah anak kepada Nabi Nuh. Dan Turki ini pernah melalui zaman kegemilangan, terutamanya zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Mereka gemilang kerana ketika itu pemimpinnya sangat mengambil berat akan hal-hal negara dan mengembangkan Islam ke seluruh benua Eropah. Namun, akhirnya Turki juga pernah mengalami kejatuhan akibat pergaduhan sesama pemimpin dan juga sifat tamak pemimpin-pemimpin yang ada di negara Turki. Dan selepas itu, Turki juga pernah terlibat dengan Perang Dunia Pertama, di mana yang turut melibatkan British dan juga Perancis. Hinggalah akhirnya Turki menjadi sebuah negara republik. Dan presiden pertama Turki adalah Mustafa Kemal Ataturk. Dalam bab 4, penulis menceritakan tentang ataupun penulis memberi panduan kita berkaitan dengan survival ketika berada di negara Turki.
Antara catatan yang terdapat di dalam buku ini adalah berkaitan dengan persiapan-persiapan awal yang perlu kita lakukan sebelum kita berkunjung ke negara Turki. Termasuklah keperluan-keperluan pakaian, ubat-ubatan, mengikut musim dan sebagainya. Kemudian disentuh juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilihan penginapan. Ini selalunya mengikut bajet. Kalau kita mempunyai bajet yang terhad, maka penulis mencadangkan supaya kita pergi ke negara Turki ketika musim sejuk. Kerana ketika itu hotel, harga barang-barang dan sebagainya semuanya adalah agak murah berbanding musim panas dan juga musim bunga. Mata wang Turki dikenali sebagai lira, lira Turki, di mana nilai mata wang ini lebih kurang sama dengan ringgit Malaysia, cuma agak tinggi sedikit lah, tinggi sedikit berbanding ringgit Malaysia. Penulis juga berkongsi pengalaman dengan pembaca tentang kenderaan-kenderaan yang mungkin boleh kita gunakan ketika melancong ke negara Turki, bergantung kepada lokasi-lokasi yang ingin kita kunjungi. Kenderaan-kenderaan seperti teksi, feri, bas dan seumpamanya lah. Berkaitan dengan makanan, penulis memberitahu kita bahawa dekat Turki ini tidak ada masalah untuk kita mencari makanan yang halal. Namun di segi cara masakan sudah semestinya berbeza dengan cara masakan di negara kita lah. Di mana di Turki masakannya lebih simple dan mereka mementingkan cita rasa yang asli. Tidak seperti di negara kita, kita banyak menggunakan pewarna, perasa, rempah-rempah ratus dan sebagainya. Penulis juga mengingatkan kita berkaitan dengan kejadian-kejadian scam di negara Turki. Ini selalu berlaku dalam pengangkutan awam seperti teksi dan bas dan ketika proses jual beli. Ketika kita jual beli, penulis menasihatkan kita kalau kita ingin membeli sesuatu barangan, kita mesti membuat tawaran sekurang-kurangnya 50% daripada harga asal yang ditawarkan. Akhir sekali, dalam bab 5, penulis menerangkan tempat-tempat yang menarik yang boleh kita kunjungi yang tidak saya ceritakan secara terperinci di sini. Contohnya kawasan Sultan Ahmed, kawasan Bazar, Eminönü, Fatih, Eyüp, Boyoklu, Istanbul, Istanbul Asia dan juga Eropah. Jadi sebagai rumusan, saya sangat tertarik dengan buku ini kerana dia memberikan satu gambaran yang jelas tentang negara Turki yang boleh kita jadikan panduan. Buku ini dijual agak murah dengan harga RM25 kalau di Semenanjung Malaysia dan RM28 di Sabah dan Sarawak. Selain beli, buku ini juga boleh kita pinjam melalui perpustakaan negara. Okey, sekian resensi buku daripada saya. Bye. Yeah.